apa bangsa Roh Kudus? Supaya kita beroleh kuasa. Saudara bisa berkata, in the mighty name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus pergi, tinggalkan hidup. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Dan saya akan menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus turun atas saudara. Haleluya. Bukan saja mengusirkan setan, tapi membangkitkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Lebih lagi Tuhan berikan kepada kita hikmat bagaimana cara berhasil dalam bisnis, dalam bekerja, sehingga kita tetap naik dan tidak menjadi turun dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sebelum dibaptis saya, kurang apa lega hati saya. Ketika saya dibaptis, saya merasa lega hati saya. Bahwa saya merasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup saya. Lega kali enggak. Sudah merasa hidup baru sekarang. Siapa yang sudah melepaskan dosa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pastinya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.